Majiku Hibiniu. Hai sobat Pikits. Pikits mau nanya deh, apakah kalian tahu nilai itu warna apa? Apakah merah muda? Apa ya? Tidak tahu nih. Yuk Pikits bantu jawab. Dan Pikits telah menyiapkan arti warna dari merah sampai ungu. Yuk simak informasi yang telah Pikits siapkan. Ayo. 1. Merah atau red. Merah adalah salah satu warna primer. Warna merah identik dengan berani dominan. Tidak salah jika penyuka merah ini memiliki karakter yang kuat loh. Dan juga warna ini membangkitkan emosi. 2. Jingga atau orange. Jingga atau merah terang yang memberikan kesan semangat dan memberikan kesan suatu yang hangat. Tidak salah jika penyuka warna ini memiliki rasa optimis dan kemampuan bersosialisasi. 3. Kuning atau yellow. Warna kuning juga warna primer nih teman-teman. Warna kuning selalu diidentikan dengan lambang kebahagiaan dan keceriaan. Hal ini dikarenakan warna kuning merupakan warna yang cerah dan warna kuning juga bisa menciptakan energi, rasa optimis, kepercayaan diri, hingga rasa senang. 4. Hijau atau green. Warna hijau itu melambangkan apa ya? Warna hijau sering melambangkan alam dan kesegaran. Karena memiliki kaitan yang kuat dengan alam, hijau sering dianggap mewakili ketenangan, keberuntungan, kesehatan, dan kecemburuan. 5. Biru atau blue. Warna biru adalah warna primer yang melambangkan kepercayaan dan kesetiaan. Warna biru memiliki efek menenangkan dan relaksasi bagi jiwa. Arti warna biru memberi kedamaian dan membuat kamu merasa percaya diri dan aman nih. Kita cenderung mengasosiasikan biru dengan warna air dan langit yang merupakan simbol kebebasan dan ketenangan. 6. Nila atau indigo. Warna nila merupakan sebuah warna yang seperti biru tua yang sangat gelap. Warna nila merupakan sebuah warna yang memiliki intuisi, integritas, idealisme, dan juga introspeksi. 7. Ungu atau purple. Ungu juga mempunyai arti dan makna yang berbeda-beda secara umum. Ungu memiliki arti dan makna yang sangat unik loh. Warna yang satu ini melambangkan banyak hal yang berkaitan dengan hal-hal yang megah, seperti kekuatan spiritual, aspirasi yang tinggi, simbol kerajaan, kebangsaan, keajaiban, serta misteri loh. Apakah yang Pikits sebutkan ada warna favorit kalian juga? Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa support dengan cara like dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, bye-bye.